Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada vlog kali ini gue mau ke tempat ujian SBMPTN. Jadi gue mau ngerasain gimana rasanya ujian UTBK gitu. Pertama, gue pengen nyoba gue bisa kagak. Yang kedua, prinsip gue kalau nggak masuk atau nggak keterima ya udah, gue harus tetap semangat anjing. Karena prinsip gue lebih baik ditolak PTN daripada ditolak kehidupan anjing. Karena kalau udah ditolak kehidupan sengsara, kalau ditolak PTN masih bisa berjuang, kalau udah kehidupan sulit untuk berjuang lagi asli. Nah sekarang kita mau ke Deo dulu karena gue mau ngajak dia buat jagain helm gua. Oke. Cus, kita langsung berangkat. Pagi sekali karena kalau siang takutnya telat atau ditutup. Paling lambat 8.15 bor. Bensin 2 batang. Kira-kira cukup enggak ya? Gua harap sih cukup. Tarik mamang. Anjay, aneh kemana sekali jalannya. Adakah orangnya? Kita lihat janjiannya di masjid Al-Hidayah situ maksudnya. Mana kan dia? Kucing. Mungkin dilanjut nanti ya, kita mau nyari dulu. Ntar dilanjut nanti. Ya lanjut lagi. Teman gua ada di belakang ya, itu NMAX yang bakal jagain helm gua karena gua minta tolong. Gua takut hilang anjing. Asli solidnya bener-bener lu dia. Dan sekarang kita menuju rumah Danu karena kita mau bareng kesananya ya. Which is biar gak sendiri gitu, rame. Kita lihat apakah rame juga di sana nanti. Gua gak tahu ya. Gua harap sih nggak terlalu rame. Kemarin katanya 2.000 orang. 2.000 orang dan itu nggak ada yang gua kenal kayaknya. Cuma beberapa yang gua kenal. Gue kan ansos. Ya. Canda. Gua nggak ansos, cuma gua agak-agak kurang kayak nongki-nongki gitu ya, karena gua rasa nongki-nongki begitu kurang cocok sama gua. Intercom gua habis aja ini, bangsat asli, intercom gua habis. Gak ada lagu deh, wes mana gua kebelet cincing lagi, dinginnya pagi tuh menusuk sampai jantung sehingga gua membuat pengen kencing, sehingga apa ya, membuat gue pengen kencing bener. Serem sekali ya. Tidak, pasukan metik ya, pasukan sepeda yang begitu mengerikan asli. Ngomongin sepeda sekarang lagi ngetren juga ya, soalnya kenapa ya, orang Indo kan biasanya kalau ada yang ngetrend dikit di blow up, di hutan, segala macem. Jadi ya udah wajar kalau musiman, jadi gak usah heran gitu. Gua gak tahu nih trend sampai kapan, yang jelas ini gak bakal bertahan lama kayak hubungan kamu dengan dia. Gua yakin sih, yakin banget kayak waktu itu es kepal Milo, cappuccino cincau gitu-gitu dulu ngetren, sekarang udah enggak gitu ya. Kayak gitu-gitu mah udah biasa lah. Oke. Jadi ya harap dimaklumi. Dan yang gua sebel pengendara sepeda nih kadang arogan, lebih arogan dan
dari pembawa motor yang kendaraannya jamet. Senmori. Senmori Ria, kita benar lah. Gaspol. Senmori. Gua mau ujian mereka Senmori. Ini suatu ketidakadilan. Anjing. Ada apa ini ya? Dunia udah gila emang. Mereka mah enak, bos. Nanti hujan-hujan klub. Kagak ada usaha. Kanda, bos. Semua ada usaha, ada kapasitasnya masing-masing. Gua takut bensinnya habis, nanti gua minta tolong dia aja kali ya. Kayaknya sih habis, cuma gua enggak tahu. Di sana juga nanti kayaknya banyak cewek-cewek cantik. Mungkin gua bikin sedikit konten. Ajak pulang. Ajak pulang. Udah kayak apa aja, bos? Canda-canda. Malu, siapa tahu di sana banyak ketemu teman baru. Enggak. Anak Mori-Mori Club. Kita mati Mori-Mori Club jam 7. Biasanya Mori kan. Gua dalam seumur hidup Mori baru sekali loh ngomong-ngomong. Dan sekarang Mori gara-gara mau ujian anjing. Dan melampaui jam. Senang banget ya anjing gua. Padahal mau ujian. Ujian dijadiin konten loh. Hidup gua serba konten. Canda, boy. Sumpah. Kesel banget gua. Ini kenapa dah? Tadinya gua mau dianterin, cuma enggak mau ah. Kan yang suhunya 38 di ganti harinya, dipisah. Orang tau gua gak mau gua lama-lama lagi gitu. Mau nyari ini langsung. Tapi karena gua yakinin gua gak bakal suhu lebih dari itu ya, gua naik motor aja mendingan daripada naik mobil. Ngapain? Atau gak bawa mobil juga ngapain anjing, dengan motoran gua. Asli. Lebih seru anjing, lebih enak menikmati jalan. Kalau motornya bisa kebel-kebel bohong gitu. Walaupun aduh macet begini, gak ada yang padat, lebih tepatnya bukan macet, tapi gak apa-apa, tetap seru, boy. Aduh, kebiasaan deh di sini malesin. Pesepeda di tengah jalan anjay. Kalau setahu gua kalau lambat digiri dah. Apa di tengah jalan ya? Ini mobil juga. Pelan pelan. Hai, hai, hai. Di mana kan teman gua? Ada? Oh ada. Macet pesepeda. Macet banyak pesepeda. Ayo. Palain dan gua kagak tahu jalan. Aduh. Banyak banget anjir yang sepedahan tumben ya. Ya racing. HP-nya keren nih. Awannya bagus. Ayo. Bensin gua ini loh, gua takutnya gak cukup. Mogok anjing nanti. Semoga aja gak mogok. Masih jauh dari kata terlambat sih gitu. Waduh! Asli nyebelin tuh mobil. Mobil truk. Asapnya nyebelin banget sih. Kayak
jarang dibersihin gitu loh. Ngeblaknya di lanjut nanti ya. Ya, dilanjut lagi. Dikit nyebelin banget ya. Ramai sekali. Anjay. Mas
masuk mobil motor nggak kebalik, motor lewat situ anjay. Waduh, bayar parkir. Ini di mana mas parkirnya? Kanan, di gor bawah. Kanan. Oke, oke. Alhamdulillah kakak sempit. Alhamdulillah ya Allah kakak sempit. Gue kira sempit tadi. Nah, kalau kayak gini lumayan lah, nggak sempit lah. Cari yang sepi aja dan ih kelewat. Nah, nggak tahu gue nggak ngeliat. Dia kenal gue nggak tahu dia siapa. Kan lu kan emang terkenal ya gak? Aduh, ntar dulu ya vlognya nanti sampai gue udah selesai lagi. Ayo Dan. Halo. Balik lagi ya, udah selesai sekarang. Nah, sekarang kita mau nyari makan. Mungkin vlognya sampai sini dulu kali ya. Maksudnya udahan gitu, karena gue juga pusing asli, pusing. Mungkin vlognya sampai sini dulu, bye bye.